Gue akan nyobain makanannya seperti apa. Apakah cocok dengan perut kita? Kita lihat ke dalam. Juga kira lumayan 4 euro, 4 ribu segini doang. Atau kalau ke ini nasi goreng Thailand. Ini nasi goreng Indonesia. Buat di rumah yang ada rasa pedasnya, ini merah nasi goreng rumah gimana ini? Mas udah promo nggak, Mas? Tutup. Ini yang Thailand. Ini yang Cantonese. Wen. Ini juga lihat nih piringnya kayak di sini. Di sini, di rumah. Aduh, dapat juga akhirnya. Dan yang paling gokil ya inilah. Kerupuk 1 euro. Markima. Mari kita makan. Kenapa nih, Om? Makanan Indonesia. Akhirnya ketemu juga yang rasanya pas. Ini apa nih? Ayam. Enak. Ayam goreng enak. Enak ya? Enak. 4 euro ya? Berarti dibanding Chinese itu kan, yang Beijing itu. Coba yang sebelah nih. Nasi putih, ayam, amarisol, satu, halal. Alhamdulillah. Enak sambalnya? Lumayan. Dari yang pernah kita coba. Habis berapa itu? 5 euro. Worth it lah. Oh, iya. Risol beef sama risol ayam. Ini tinggal dicobain aja. Terima kasih.